Verel Bramasta dan Feby Rastanti sama-sama tulis kode ini di Instagram. Kode aneh antara Verel Bramasta dan Feby Rastanti jadi sorotan warganet. Mantan kekasih Natasha Wilona itu menulis soal mengajak kencan. Kedekatan Verel Bramasta dan Feby Rastanti setelah putra Vena Melinda itu putus dari Natasha Wilona. Apalagi Feby Rastanti dan Verel Bramasta tak segan menunjukkan kedekatannya lewat media sosialnya. Nah, baru-baru ini unggahan Verel Bramasta dan Feby Rastanti dikait-kaitkan hingga dianggap kode. Ya, Verel dan Feby terlihat kembali kompak membagikan momen kala mereka berlibur. Meski tak lagi liburan bersama, kedua selebriti itu tampak asik menuliskan rayuan di akun Instagram masing-masing. Verel tampak memamerkan potretnya di salah satu perpustakaan seraya mengajak kencan, sedangkan Feby memilih menceritakan karakternya yang setia lantaran selalu menggunakan gaya yang sama kala foto. I don't have a library card, but can I check you out? Aku tak punya kartu perpustakaan, tapi bolehkah aku mengajakmu kencan? Tulis Verel Bramasta pada keterangan foto yang ia unggah melalui akun Instagramnya. Lalu, dalam waktu yang hampir bersamaan, Feby Rastanti juga memposting unggahannya. Feby anaknya gitu, kalau udah cocok sama yang satu, pasti ya maunya itu-itu aja, kayak gaya ini nih. Duh, sama gaya aja setia, apalagi sama titik-titik. Ungkap Feby Rastanti di akun Instagram pribadinya. Kedua unggahan Verel Bramasta dan Feby Rastanti sontak membuat warganet tempat. Mereka mengaku heran lantaran dianggap saling memberikan kode untuk satu sama lain. Cie, menurut kalian gimana guys?